kita kerjasama demi cinta kita kepada negara dan bangsa. Kita kerjasama demi cinta kita kepada negara dan bangsa. Kita berbeda kadang-kadang. Kita berlawanan, boleh. Tapi kita tidak boleh mengizinkan negara kita pecah. Kita tidak boleh izinkan masyarakat kita pecah. Kita tidak boleh izinkan Indonesia terancam. Karena itu kita bertarung dengan baik, dengan semangat. Sesudah itu, kalau kita diajak menyumbang, kita akan menyumbang. Kita sekarang punya kesempatan memberi saran, memberi usul, memberi program kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi suara kita dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat juga didengar. Kemudian saudara-saudara, kita bersama-sama ternyata kita bisa membangun suatu suasana iklim politik yang baik, yang sejuk, yang tenang, yang bersuasana kekeluargaan, yang bersuasana kerukunan. Ini harus sangat kita jaga, karena negara kita adalah negara yang sangat besar, sangat majemuk, banyak suku, banyak ras, banyak agama, banyak budaya. Kita ingat pepatah orang bijak bahwa no man or woman can be truly whole before he or she becomes a part of a cause bigger than himself or herself. Tidak ada manusia yang utuh sebelum ia merupakan bagian dari perjuangan yang lebih besar dari dirinya sendiri.